Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana caranya top up saldo Virgo via BCA mobile gitu ya. Jadi yang pertama kita masuk ke top up. Kita buka aplikasi Virgo, kita kliknya top up, kita klik yang BCA gitu ya. Kita klik BCA. Setelah itu kita langsung aja kita salin. Nah, setelah disalin itu kita langsung masuk ke apa namanya BCA mobile gitu. Nah, itu ya, kita udah tersalin itunya, kalau virtualnya tinggal kita masuk ke apa namanya BCA mobile itu. Nah, MBCA. Oke, masukkan PIN kita, PIN BCA nya nah, setelah masuk kalian tinggal klik aja transfer masuk ke BCA virtual account. Nah, di input nomor kalian tinggal tempel aja, karena tadi udah disalin, tinggal kalian checklist dan klik OK. Oke ya, cara top up Virgo e-wallet terbaru Alfamart gitu ya. Kita menunggu sebentar. Nah, setelah oke, semuanya benar, tinggal kalian klik oke saja. Masukkan nominal transfer yang akan kalian transfer ke aplikasi Virgo. Di sini 50.000 ya. Oke. Tinggal kalau klik oke, kalau kalian udah mengeceknya gitu ya. Mengecek dalam artian itu mengecek nomor virtualnya, nomor apa namanya, nomor nominalnya gitu. Di sini berhasil ya. Nah, setelah berhasil kalian tinggal masuk aja masuk lagi ke aplikasi Virgonya gitu ya. Untuk apa? Untuk mengecek gitu, mengecek apakah saldo udah berhasil masuk atau belum. Nah, udah masuk ya 50.000 setelah kita refresh tadi. Oke. Dan historinya juga kita di sini akan kita buka. Nah, di sini ada historinya plus 50.000 gitu ya, dari BCA mobile gitu. Jadi caranya sungguh cukup gampang sekali sebenarnya, teman-teman semua. Penting kalian harus download dulu aplikasi Virgo, dan kalian isi data-data gitu ya, dan kalian harus punya BCA mobile gitu yang ada saldonya gitu ya. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.